Hey, Chagia. Can you drink? Boy, oh my god, ini kan yang rame diomongin di netizen itu kan? Astaga, ini beneran? Kamu sama? Kali ini kita bakalan I Will Spill the Tea bareng Boy William. Yeah. Rame dong, berantem bayaran. Halo, Kak. Sebelumnya nih, aku jadi bingung sih mau manggilnya apa? Sister juga. Sister gak apa-apa. Sister. Sister, you sister like boleh, sister. Relax. Cool. Sister, then. Iya. Kan tadi aku abis ngemergokin kalian berdua dinner candlelight bareng. Iya, karena aku lagi impersonate. Oh, impersonate siapa? Ayu Ting Ting. Oh, bajunya juga? Iya dong, nanti kalau kalian gak percaya, lihat aja dari tunjukinnya editor, tolong. Nyanyi coba, nyanyi. Atutitatitut, atutututatitayang. Lagunya Ayu Ting Ting loh, ya kan? Bisa, emang alamnya begitu? Ada yang kayaknya. Begitu? Ada, lucu tahu, seru ya. By the way, sebelumnya congrats lo, Wilona. New show! Pasti dong. Jadi kan belajar dari Boy William. Kan datang ke rumah kamu, aku parkir di samping rumah. Kita paling mainnya ke taman di belakang rumah kalau mau konten. Sekarang udah punya kantor kayak gini, tim produksinya udah rame sekarang. Sukses Boy ya. Ih, makasih loh Boy William, kan mengikuti jejak Boy William di YouTube. Sebentar ya, aku agak haus sih habis baper tadi ngeliat kalian. Yo, aku juga. Aku semua emang sebenarnya aus. Milo gini deh, kalau ngundang orang, tawarin minum dulu. Iya, silakan diminum. Iya kan? Ini juga bisa dimakan. Oh iya, emang. Nggak enak. Jangan dong, masa dimakan lilinnya? Ah, teh gelas sumpah. Asli teh, asli melati, asli greti. Ini favorit aku loh. Tau gak, aku udah 2 tahun sama teh gelas dan tetap cinta sama teh gelas. Right. Emang enak banget. Iya kan? Enak banget. Enggak kemanisan. Nah, Indonesia banget tau. Kita mau ke negara manapun di dunia, gak ada yang minumnya tuh teh manis. Iya, kita tuh bener-bener kulturnya tuh teh manis. Sampai sekarang teh gelas bikinnya di bentuk RTD, ini ready to drink. Yes. Nah, bisa dibawa kemana-mana. Bener-bener. Iya kan? Tau gak sih Boy ini ya, kelihatannya doang nih looknya pakai baju Burberry, jam tangan jangan disebut kemahalan. Aduh, ya. Kamu tau gak, asli dia tuh sukanya makan yang kayak nasi pedes di Bali. Dia yang kayak suka ngasih aku kayak warteg ada yang enak di sini, kayak gitu-gitu loh. Jengkol, gue demen banget. Tapi emang enak sebenarnya makanan Indonesia tuh emang lebih bergairah sebenarnya. Iya banget tuh. Banget, ini bisa ngepak-ngepak nih baju gue. Kamu kenapa sih lagi pakai baju ini kayak bergairah banget? Karena kan aku tahu ya hari ini itu bintang tamunya Boy William kan, yang lagi rame-ramenya sekarang loh. Sama siapa? Dia rame sama semuanya soalnya. Oh, banyak ya? Terus emang bener kamu bakal nikah sama yang lagi dekat sekarang? Nah. Sama Ayu Ting Ting tuh gimmick apa real? Ini aku jujur langsung udah gak usah pakai. To the point aja, to the point. Ngomong to the point. Maaf ya Ayu Ting Ting KW, sabar ya. Ikhlas. Lagi ngerembes nih Ayu Ting Ting palsunya. Jujur ya, mau tahu jawaban jujur ya? We're very very good friends dan kita ngobrol setiap hari. Dulu, ini jauh sebelum mau kenal kamu, aku sama Ayu tuh udah mulai di dunia entertainment bareng. Sama-sama gak ada nama. Seiring waktu, kita semakin dekat, tapi yang namanya dia tiba-tiba booming, jadi seorang penyanyi dangdut yang luar biasa banget di Indonesia, number one. Terus aku juga mulai berkarir, kita jadi semakin menjauh. Dari situ, ada satu masalah yang kita kena slack. Masalahnya apa? Dulu kita ada masalah persahabatan lah, misconception. Jadi salah menginterpretasikan sebuah situasi, jadi berantem. Salah paham lah intinya. Salah paham. Berantem nih, setelah kita berantem 4 tahun kita gak ngobrol. Baru gak lama ini kita baikan lagi. Bikin konten sebuah bareng. Konten itu yang waktu itu trending juga nomor 1. Yes. Dari situ berita jadi ngeblow nih. Iya kan? Tapi kalau dibilang apakah
pacaran atau menuju pernikahan atau apa, ya itu hanya Tuhan yang tahu. Sekarang we're communicating. Oh, ya rancu ya jawabannya. Iya, benar. Susah untuk diterjemahkan. Lu mau gua jawab gimana? Coba tolong Fadlan di lu maunya gua bilang apa tentang lu, Ayu? Kalau bisa sih Maya, yang bilang aja bilang iya gitu ya biar naik gitu. Kalau misalnya nih maksudnya yang simpelnya aja deh, panggilannya sayang-sayangan enggak? Chagia. Hah? Ya itu kayak baby lah dalam bahasa Korea. Oh, aku pernah tahu. Tahu enggak aku nonton di TikTok waktu itu lewat. Lagi kayak ituan live ya. Ngomong ngobrol bahasa Korea lucu banget. Iya, lucu gimana banget. Emangnya contohnya? Hah? Aku yang enggak tahu. Sial. Wow. Gitu loh, gitu-gitu. Gitu banget. Chinese sih. Apa mungkin teman, ini yang dinamakan hubungan orang dewasa kali ya? Ya. Nyaman dan nyaman, jalanin aja, jalanin. Tapi gak ada yang tahu in the future. Jadi kita sama-sama nyambung obrolannya, kita sama-sama bercandaannya juga nyambung, dan kita mulai dari titik yang sama. Jadi kayak kita tuh punya kesamaan satu sama lain, saling mengerti, dan kita udah pernah berantem. Bener. Jadi kayaknya ibarat kata, jadi semuanya tuh udah pernah dilalui. Jadi sekarang jadi temenan, ngobrol gimana-gimana, ya ujung-ujungnya Tuhan yang tahu, kita gak bisa ngomong apa-apa. Aku tahu betapa banyak netizen yang mengirimkan doa dan atau di apa-apa, ini kita aminin aja. Ini termasuk netizennya juga? Ya aku netizen julid banget. Iya, apalagi aku ngeliat Kak Boy kayaknya deket banget sama Bilqis ya. Emang iya? Iya kan? Iya, aku tuh netizen banget. Banget, parah. Apalagi kayak di TikTok tuh aku kayak nonton. Kayak pacaran nih. Gitu loh. Gitu. Tuh, bahkan kabarnya Bilqis tuh udah manggil Dari. Oh, Dari? Dari. Kamu jadinya gitu kok agak berbeda ya? Kayak dadinya dia lebih polos deh. Itu kayaknya mereka ngambil berita dari dulu nih waktu syuting film nih sama Ayu. Sempat Bilqis ada ngomong, kayak kalau gak salah aku aja lupa loh videonya apa. Tapi emang beneran kamu dipanggil Daddy enggak kan sekarang? Nah, Bilqis manggilnya Om Boy. Oh, tapi okay. Itu anaknya pinter banget. Oh, iya? Bilqis is so smart. Maksudnya ngomong Inggrisnya fasih. Cocok dong papanya, calon papanya. Maksudnya cocok dong. Iya. Yang smart. Penting ibu bekerja keras, bapak pintar. Begitu? Iya kan? Aku juga bilang gitu doang, cocok. Emang enggak terbalik ya? Bukannya bapak yang kerja keras, ibu pintar. Dua-duanya sama kerja keras. Apalagi sekarang dapetnya dua-duanya sama kerja keras ya. Tapi udah dapat restu katanya. Dari nenek. Nenekku. Nenek tetangga. Ya jangan dong, sama tetangga ya. Dokter Samiko ngerestuin kakak. Gitu kan agak enak juga kita. Bener. Iya kan? Kalau keluarga mah yang penting kitanya bahagia sama siapapun itu. Setuju, ya. Tapi emang keluarga yang baik emang harusnya gitu sih. Right. Iya, itu yang utama. Yang penting kebahagiaan kita sendiri, baru deh kebahagiaan orang lain. Ya kan? Kan aku kemarin sempat ada lewat 1-2 video kamu di FYP aku. So aku ngeliat beberapa konten ada yang kayak, apa? Baguslah terlepas dari cowok seperti Boy. Aku udah yakin orang ini akan deserve sama orang yang lain gitu. Kayak, what do you think about it? It's okay. Maksudnya, yang namanya hubungan kandas atau apa, pasti kan orang akan mencari alasannya kenapa, ya kan? Dan sometimes in life nggak semuanya jalan seperti yang kita harapkan. Yeah, kalau aku bisa menjalankan hidupku dengan lurus aja gitu ya, dengan jalur cerita yang kutulis, siapa sih yang nggak mau? Benar. Kayak main game Sims, kita bikin karakternya, perempuannya seperti ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, langsung relationshipnya ini, yuk kita bangun rumah di sini, lalalala. Kalau hidup seperti itu, it would be good, tapi kenyataannya hidupnya nggak seperti itu. Dan kadang-kadang things fail, and it's okay, ya kan? Kalau aku dapat hujatan dan lain sebagainya, I deserve it dan aku terima. Karena yang dilihat dari luar adalah sebuah hubungan yang harusnya bentar lagi married dan tiba-tiba dibatalkan, ya pasti di mana-mana lakinya brengsek atau salah. Iya, karena and kan mungkin dianggap kasihan nih ceweknya udah ngabisin waktu lama. Which is true, kasihan juga. You know, ya kita juga harus mikir wise. Tapi sometimes daripada apapun dipaksa dan ujung-ujungnya nggak akan bisa, mendingan kita step back di awal. Dan jadi kalian berdua lebih tahu yang terbaik karena kalian yang ngejalanin sebenarnya. Yang tahu di dalamnya tuh kita. Orang hanya bisa menilai dari luar. Tuh netizen tuh. Tuh netizen. Iya, netizen fokus kok. Hey, and that's okay. Benar. It's okay. Tunggu tapi pernah nggak kamu nanya sekali kenapa putus gitu? Oh, yang waktu awal pasti banget dong. Tadi dalam konten. Nanya kan? Nanya, aku nanya. Terus dia bilang apa? Kalian berdua kan sama-sama nggak ada yang ngomong. Oke, punya maksudnya. Tapi Kak Boy, aku mau nanya deh. Tadi kan dari tadi kita ngomong percintaan, mau lagi deket sama siapa, terus kandas hubungan.
sekarang lagi sibuk apa kak Boy? Aku? Ya. Aku sama kayak Willo nih, bikin-bikin konten kayak begini. Konten Boy emang konten kreator abis dari dulu. Parah, aku nontonin banget. Aku kan suka banget nonton reality show ya. Yes. Tau kan kayak Kardashian lah. Yeah. Atau misalnya kalau di Korea sekarang ada ini nih, Singles Inferno. Yep. Aku pengen banget mengarah ke arah-arah situ juga. Aku keluarin The Family series kan. Oh iya. Tentang keluargaku. Aku tahu, aku nonton kok. Kita ngebahas keluarga, masuk ke keluarga kita. Bener-bener kayak The Kardashians. Arahnya seperti itu, cuman karena kita timur ya, jadi kita mainnya lebih ke apa ya, konten, lebih content based lah. Kalau Kardashian kan bener-bener ngikutin kemana-mana kan. Seru banget, aku pengen dong jadi apa? Bintang tamunya. Serius kan nih? Kenapa enggak Boy? Serius aku udah jadi bintang tamu di UNBW, terus dulu apalagi? Debeng Boy. Debeng Boy, udah segala macem. Dari nyanyi lagu Tuhan sampai nyanyi lagu nge-rap. Kamu suka ngerasain gini gak? Kadang-kadang kita sebagai content creator nih ya, artis di Indonesia kan itu-itu aja. Iya. Enggak sebanyak yang kita kira. Sebenarnya banyak banget Boy, apalagi yang rising-rising juga banyak. Betul, tapi kan maksudnya artis-artis yang gede di dunia digital, yang dunia digital tuh tahu dan makanya ketemu itu lagi. Itu aja. Jadi aku udah bikin Nebeng Boy, hampir semua artis di negara ini udah aku jemput. Bikin acara begitu, dia lagi muter lagi. UNBW, dia lagi sampai kamu main 2 kali. Nggak tahu, kita kehabisan nama. Tapi UNBW tetap paling berlian. Iya, itu seru ujian banget. Ujian nasional Boy William. Suka banget. Serius? Seru banget. Seru. Kayak lucu, ketawa gitu kan. Tapi aku penasaran deh, namanya netizen ya, penasaran banget. Ih, netizen gitu, julid kan. Lagi, kenapa? Kayak aku udah memantau nih ya, kayak mantan Kaboy itu udah ngupload foto gitu sama cowok lain ya kelihatannya ya. Itu tanggapannya gimana sih Kaboy? Aku gak boleh komen karena aku kenal, jadi udah Boy aja yang komen. Iya, itu gimana sih? Coba, tanggapan Kaboy itu gimana? Gimana Willo? Aku kan tahu kenal banget semuanya, jadi aku nggak boleh komen. Kali ini host diam, udah. Silakan jawab. Kamu juga pernah ketemu sama orangnya? Oh iya dong. Oh oke. Aku kenal baik. Good. Iya. Mau tahu orangnya kayak gimana bentuknya? Nggak apa-apa, yang penting dia happy sekarang. Oh iya. Ya, dia udah ngupload, aku udah lihat juga. It's good. Kamu like nggak? Atau like. di swipe? Lagu jadinya. Kayak, bener di like. Kayak aku like. Nggak apa-apa, maksudnya kan kita. Yang penting orangnya happy lah. Selama dia happy gak masalah. Oh iya. Oh, bila ini ada mantannya Boy. Halo, selamat malam. Oh, reality show kali ya. Nah, ini ada yang... ini ada yang mau ngomong sama kamu, Boy. Siapa? Tapi harusnya kamu sih. I cannot even hear anything. Udah ngomel aja, belum masuk ya. It's muted. Halo? Care? Yo. Lagi di mana? Oh my God. Oh my God. Aku anaknya nggak bisa bohong, udah langsung aja. Hey. I'm here with Willo. Kamu di mana? Lagi di rumah. Sini video call dong, nyalain dong videonya. Kenapa my hair emang jelek? Jelek. Nah, what happened to my hair? I don't know. Why did you do it like that? Ini by the way, you're on screen record ya. Natasha is gonna, Willona is gonna air this thing. Aku ditanya-tanyain tentang kamu. Iya terus? Iya ditanyain, udah ngeliat belum? Katanya kamu punya cowok baru. Care, aku mau nanya to the point. Coba kamu cek Instagram kamu itu sekarang. Terus cek itu Boy udah like belum fotonya. Dia sih bilang kayaknya udah like. Kayaknya udah like katanya. Oke, bentar ya, aku cek. Emang sahabat apa yang baik gitu, langsung ngecek. Nurut banget ya. Mana aku tahu, aku harus lihat. How do I check? Kamu lihat aja kalau kamu belum blok Boy, harusnya ada sih nama Boy. Emang ya, kamu blok aku? Dia nggak like fotonya. Kamu ya. Kamu ya, aku udah nge-like loh. Ah, dalam perasaan dia berarti. Nih, aku udah like loh. Kalau nggak ada kenangan yang tersisa. Tetap netizen. Netizen yang menjulit ya. Udah aku like. Baru kali di like-nya. Ya udah fine, aku like sekarang. Terus? Kok gitu sih? Nggak ada yang mau diomongin. Ya udah, kemarin lupa di like. Udah ngeliat gitu, mau dipencet, mau aku double tap. Cuman kayak jariku cuma 1 kali tap gitu. Ya udah nggak apa-apa. Anyway, congrats. Yeah. Congratulations. I hope you're happy. You. Are you happy? Thank you. Yes, I'm happy. Very happy? I'm happy. Very happy? I'm so happy. Ya udah, that's good. Yang penting kan happy, ya kan? In life, we gotta move on, right? Okay. Move
on to the new chapter. That's right. Aww. High five. A better chapter. High five. Five. Toss. All right. Ya udah. Sweet banget ya mereka. Aduh. Biasa aja kan? Biasa aja, tapi itu yang harus dicontoh. Ngerti enggak? Biasanya orang kalau putus suka ini aja musuhan-musuhan, enggak usah ya. Kayak kamu kan langsung ngeblok. Aku. Cerita di masalah hidup gue. Nah, gini, kita kan udah dewasa ya, ngapain gitu-gituan. Benar. Iya, benar sih. Yang gue bilang sometimes in life it fails. Jangan diributin, jangan ditangisin terus, move on dan move on happy. Kita wish everybody the best. Oh. Karena 5 tahun bareng, iya. Dia berapa persen porsi hidup aku tuh? Istilah kata pasti punya tempat di hati kamu lah. Of course. Di bagian mananya nggak ada yang tahu. Ya. Cuma romantically mungkin enggak romantically lagi, karena kan dia juga udah move on, ya kan? And I moved on. Jangan kepo ya, mau nanya siapa orangnya? Enggak. Oke. Tapi siapa sih orangnya? Kepo juga kek, dia juga kepo ujungnya. Aduh, ujungnya kepo juga ya. Jangan kepo, I know who it is. Saran dari aku, Boy. Aku udah tahu. Boy kan udah gak terlalu muda, cepet kawin deh. Cepet nikah. Cepet nikah. Tapi kayak udah gerah ya, kayak udah cukup nih dengan... Dengan percintaan ya, kayak aku tertarik banget kan. Kak Boy tuh yang aku tahu sekarang jadi host di Indonesian Idol, Kak. Kamu udah tahu? Ya lu kemana aja? Ya, katanya sahabat apaan lu? Iya, sendiri gitu. Di awal gini ngomong, aku tuh paling tahu tentang Boy. Boy tuh orangnya begini, kita tuh bersama. Karakter yang aku tahu. Anything about me, baby. Aku tahu karena aku gak tahu kerjaan kamu. Kalau aku tahu kerjaan kamu, aku orang pajak. Aku tahu ngecekin Boy William tuh ambil dimana aja. Bener. Iya, jadi aku tahu Kak Boy sekarang lagi host Indonesian Idol, Kak. Iya. Terus dulu juga jadi VJ, ya kan? Itu ada desas-desus nggak sih kira-kira apa mau masuk ke dunia music atau mau buat music baru atau apa? Kita namanya netizen pengen tahu dong. Halo dunia musik, nah maksud aku dari dulu emang demen acara yang ada hubungan dengan musik. Acara-acara gue aja sekitar nyanyi, di Nebeng Boy harus ada musiknya. Semua acaraku aku harus ada back sound. Jadi kita harus mainin template back sound gitu. Aku lebih demen apapun dengan musik, tapi kalau disuruh nyanyi, suruh apa kayak enggak deh. Yaudah nge-rap deh kalau gitu. Nah, nge-rap kalau kapan bisa lagi ngelihat juri Indonesian Idol nge-rap di acara kita, ya kan? Bukan juri. Host. Coba connect nih Lola nih. Ini baru yang namanya sahabat, guys. Ini untungnya selalu ada tim netizen. Kalau enggak ada tim netizen, aku enggak tahu loh. Untung gua update lo ya. Bukan ini. Lu doain dia begini mulu, berarti lu biar lu panjang. Amin ya Allah, amin. Info cuman elu. Yaudah sana, lu mau kasih challenge apa nih? Mumpungin netizen, mumpung ada orang yang langsung. Iya nih, kan karena aku suka nonton Kak Boy ya kan. Aku pengen dong kayak challenge-nya tuh nge-rap gitu loh. Mau lagu apa? Jadi kita bakal ngapain nih? Oh, pake keyword. Iya, seru kan? Boleh, ayo. Challenge. Berarti apa nih? Pilih dua kata, terus jadiin satu gitu ya. Susah amat ini nge-rap. Dia kan biasa nge-rap pakai bahasa Inggris ya. Kenapa Depok? Tahu enggak? Enggak nyambung nih, enggak nyambung. Tunggu, jangan dibocor. Ya, aku diem, aku diem. Karena Ayu Ting Ting di Depok. Bukan. Apa? Coba apa? Coba masaknya. Apa sih? Depok. Sebentar. Aku kan bukan tim kreatif ya. Masa aku juga harus tahu bol itu isinya? Ini, Depok itu apa coba yang lagi happening? Hey, netizen, kamu kenapa ikut-ikut kan? Aku tim Boy sekarang. Dasar bener-bener bajunya sama, hitam-hitam ya. Depok? Ya, apa tuh? Ayu Ting Ting kenapa di Depok? Depok. Rumahnya? Gak mungkin aku tahu dong rumah Ayu Ting Ting di Depok. Ayu Ting Ting kenapa di Depok? Dia suka-suka dia mau tinggal di mana kayak dia, kenapa di Depok? Biarin aja, Wilo. Depok, Dep. Deadline. Deadline? Oh my God, aku jadi kamu, aku sekarang keluar sih. Aku pertama udah suruh gue nge-rap biasa pakai bahasa Inggris. Kalau di Depok tuh kalau lampu merah ya biasanya. Benar. Kamu netizen julitin aku ya. Kamu juga ambil dua, kamu nge-rap juga. Siapa suruh tadi kamu? Si bisa gue nge-rap. Kalau gitu kamu siapa yang nge-rap deh. Kamu dangdut aja atau enggak seriosa? Bebas kamu pilih. Susah pilihannya Wilona ya. Siapa suruh? Biar ini tim netizen juga kita hukum ya. Gue lembur. Ini dua garis aja ya. Lu dua garis, gue dua garis. Ya. Kita main dua garis. Ini lembur, itu apa? Atau lagi? Gabut. Udah lembur, gabut tuh gimana? Lu kerja lembur, gabut gitu. Bos udah ngamuk ini. Karena gak mau panjang gue di sini ya. Cuman dadakan banget ini ngomongnya. Hah? Kreatif juga gue gamparin atau atu ya.
Dadak-dadakan gak ada ya di briefing, ini gak ada, gue ikut-ikutan gak ada. Fadlan tuh aslinya suaranya emang bagus banget. Coba give me a little something, give me a little something. Jangan merendah, bisa gak? Lagu apa? Lagu kita ya? Oh boleh. Lagu yang aku tahu dong. Lagunya Madison Beer. Yes. Reckless. Yes. Reckless. Okay. Ih malu deh. Go. Each day goes by and each night I cry. Somebody's told. Gimana sih? Yeah. You give me a word, don't worry about her. You're my lover now, but you love me first. Said you never hurt me, here we are. Oh, you sold every star. How could you be so reckless with my heart? Wow! I can't believe you. No, that's good. Yo, thank you, Kaboy. Itu mah di atas karaoke lah. That's very good. That's proper kamu, singer. Kamu beneran gak tahu dia? Tahu lah. Dia tuh dulu terkenal, viral banget karena udah nyanyi. Dulu terkenal, sekarang juga terkenal, Wilo. Pertama kali dia netes. Siapa sih yang gak tau, Pak? Malu aku, kita! Udah cepetan, jangan sengaja. Dia udah nyanyi dalam lagi. Aduh, oke. Okay. Tahu banget nih tekniknya, Boy. Okay. Suruh nyanyi. Deadline sama Depok, Tuhan, apalah. Stres sih. Buat aku dancer gue. Dua garis ya. Iya. Bam. Netizen ngirim deadline, pengen tahu pacarku. Berharapku ke Depok dan mengejar Ayu. Udah lah. Apostel. Kayak berasa baru sembari, Abis itu bingung mau ngapain lagi. Iya, susah tau. Karena pakai bahasa Indonesia kan? Iya. Was that okay? Mau denger rap beneran? Tau lagu ini gak guys? Little chicky baby think of really cause I'm killing every chicky that could try to be on my shit. Better cup of chick if you with the record get a bunch of accident to zip a phone on my dick. What? Hold on. Here we go, yeah. Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling cause I gotta get away. Better know that I don't and I won't never stop cause you know I gotta win every day. They don't really wanna pop me. Just know that you will never flop me. And I know that I can be a little cocky. But you ain't never gonna stop me. Every time I come a nigga gotta set it. Then I gotta go and then I gotta get it. Then I gotta blow and then I gotta show that any little thing that nigga think that he be doing. Cause it doesn't matter cause I'm gonna da-da-da-da-da. I'm gonna do anything about a boom, about a thing. I gotta do a lot of things. Three, two, couple chickens that I'm winning. And I gotta get it again. And I be doing it to death. Nigga better call a foul. Everybody call a rap. Read it in the streets. You could read it in the press. Do you really wanna know what's next? Oh, your mother say hi to it. I'm done. Keren banget. Alah. Keren banget, serius aku enggak bohong. Kamu tapi, tahu enggak? Apa? Nah, kayak gitu kasih lagu jangan Depok. Aku bangga punya teman kayak gini. Lu gue minta lagi. Tapi Kak Bay bisa rap God enggak? Sedikit. Itu susah juga. Rap God-nya kayak gimana? I'm beginning to feel like a rap. Aku tuh suka musik rap ya, Willow. Dari dulu aku sekolah di sana, ngedengerin musik rap. Aku enggak tahu kenapa. I love the beat. I love the instrumennya. Itu kamu nggak latihan, Boy? Emang kamu bisa dengan saya atau tidak aja gitu? Karena aku suka musik rap. Jadi kalau ada musik yang ada rap-rapnya, mungkin lebih gampang aku nangkep rap itu daripada nada-nada notasi nyanyi. Kita tadi udah ngeliat bakatnya, Boy. Bener. Udah ngobrol semua tentang percintaan dan everything. Mungkin kayak ini mungkin banyak banget orang pengen tahu ya. Boy kan selalu kerja. Gimana sih cara lo buat ngatur waktu dari kerjaan, family, sama sosial juga? Tapi aku tahu sih sebenarnya, tapi yaudah. Lagi kayak gini nih. Oh, netizen banget, aku perlu tahu. Nah, kalau kerja aku 90% hidupku kerja. Kamu tahu? Oh, kerja aja. Kalau nggak kerja, ada yang kurang gitu rasanya. Mau jalan-jalan pun juga pembawaannya, lah, kok nggak ada kerjaan ya? Rasanya kayak gitu. Kamu tergolong workaholic dong berarti? I'm very workaholic. I'm very, very workaholic. Nggak tahu kenapa, entah itu bagus atau enggak, itu kayak sebuah kayak addiction gitu. Ngerti nggak? Terus waktu buat kerja. Sama pacar, sama keluarga, sama liburan gimana? Betul. Nah itu dia, makanya gagal nikah kan? Tapi nah pada intinya, the thing is, aku gak suka keluar. Jadi aku sering banget di rumah. Jadi kalau ada keluarga dan lain sebagainya, aku sering ketemu. Oh. Jadi sering ketemu sama keluarga. Kalau keluarga ketika, aman lah ya. Aman. Ketika mereka di rumah kan aku juga gak pernah keluar. Orang aja kesana ngeliatnya kayak si Boy William ini. Berisik banget, gaul banget, temennya. Padahal aslinya gak suka gaul kemana-mana. Males. Kayak, tapi, I prefer to stay home. Kita kan maksudnya pengen banget anak-anak muda di luar sana, itu jangan, maksudnya mereka harus tetap punya work-life balance. Bener, itu kan lagi rame banget, iya. Itu juga kan. Itu benar banget. Iya. Makanya untuk nyari work-life balance, kalau nanya aku tuh salah orang, karena aku tuh workaholic. Nggak tahu, aku mungkin dari zaman-zaman kayak kolot gitu kali ya, cara pemikiran tentang kerja gitu. Jadi aku kerja terus, tapi buat aku itu happy-nya aku. Orgasmenya aku ketika aku
bisa kerja. Kerja dan dapat hasil yang keren gitu, dapat reward yang bagus. Bukan masalah trending gak trending ya, kayak aku bangga banget dan happy aja kalau misalkan aku buat sebuah acara, let's say UNBW. Tiba-tiba orang semua tahu UNBW. Atau Nebeng Boy gitu, kemana-mana orang tahu misalkan Boy itu identik Nebeng Boy. Dengan Nebeng Boy. Nah, atau ada acara ini, mereka tahu nama program yang aku buat sendiri bersama tim. Itu kebanggaan aku, entah itu views-nya hari ini jelek, besok bagus, besok lagi trending, yang satunya lagi flop. Tapi kemana-mana orang tahu yang namanya UNBW, it's my pride. Iya, benar. And let's say I will spill the tea, everybody goes air. Kayak Indonesian Idol gitu, siapa yang nggak tahu brand itu? Lo nonton atau lo nggak nonton, tapi brand itu ada. Yeah. Like, that's my aim. Pengen bikin acara-acara terus yang selalu punya nama, kayak UNBW di balik pintu, Nebeng Boy gitu. It's very, it makes me happy. Bener-bener, seru banget sih. Seru banget. Soalnya mungkin kan juga karir Boy itu dari dulu bener-bener dari nol ya. Maksudnya dalam artian, zaman sekarang everything bisa instan. Instan. Kayak oke lah, yang penting kamu dapat gain followers, kamu udah booming aja, nggak perlu capek-capek. Dapat endorse, gampang. Ya kan, tapi kalau kayak zamannya dulu Boy kan dia masih dari zaman VJ kan? Benar. Jadul banget masih yang mungkin kamu pernah apa? Kamu pernah casting enggak jujur? Casting. Casting juga? Casting tolak-tolak gitu. Oh iya. Casting ngantri-ngantri panas-panas. Kebayang enggak muka kayak Boy aja ditolak? Iya, ditolak sama aku ya. Sering kali, sering banget. Oh iya, Kak. Iya, panjang nih antri panjang nih udah capek-capek panas-panasan. Ya kan sebuah iklan lah, tahu kan casting-casting kayak gitu. Iya, benar-benar ngantrinya. Sampai di depan ditolak dari 50 casting paling satu. Iya. Kayak gitu-gituan lah, you know. Kita kamu harus bersyukur loh. Bersyukur, ya alhamdulillah. Tapi sebelum aku sampai sekarang, aku casting ya pernah lah. Tapi aku juga pernah ikut audisi-audisi nyanyi gitu. Oh iya, nyanyi apa? Aku ditolak. Ditolak terus? Kayak aku berangkat aja ke Amerika udah. Oh. Aku sekolah dengan coba kamu masuk Indonesian Idol deh. Nah. Siapa tahu. Kamu tinggal di Amerika dulu. Ya, aku exchange. Di mana? Di Minnesota. Minnesota, I see. From LA. Eh, netizen jentil banget dari gue bener-bener senyum. Yeah. Kalau bintang tamunya cewek aja bodo amat ya kan? Aku diem aja sih kalau itu. Boy, tapi thank you so much loh udah mau datang dan support acara ini. Oke, semoga kamu acara ini banyak yang kenal ya kan? Semakin banyak teman-teman seperti Teh Gelas yang mau ada di ya masih jadi bagian di acara yang keren iya, seperti bener. Ini. Iya benar, sponsor. Ya kan? Iya benar. Yes. Jadi intinya bagi aku sebenarnya work-life balance setiap orang tuh beda-beda. Betul. Jadi kita nggak akan bisa samain, oh Boy kerja terus, baru bisa sukses. Ada juga orang yang mereka juga balance bisa. Oh iya, ya, better kan? Kalau orang bisa balance, karena bisa menikmati. Cuman kan ujung-ujungnya ada orang yang memang menikmatnya itu beda-beda dari orang lain. Kalau memang nikmat kalian itu kerja, dan itu membuat kalian happy, ya nggak apa-apa, itulah happy-nya kalian. Kalau kalian happy traveling, go for it. Kalian happy ya tidur, ya go for it. Balance it with your work. Jadi buat teman-teman I Will semuanya, lakukan hal yang membuat kamu bahagia. Bekerjalah sesuatu yang sesuai dengan passion kamu juga. Jadi kamu ngelakuinnya tuh semua bener-bener ikhlas dari hati. Yang penting kuncinya bahagia. Oke semuanya, aku Natasha Wilona. Aku Fadlan Halal. Sampai ketemu di next episode, I Will Spill the Tea.